Jumat siang, Direktur Pemberitaan dan Pemimpin Redaksi Metro TV Arief Suditomo berkunjung ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Arief berkunjung untuk menanyakan perkembangan kasus meninggalnya editor Metro TV. Thank you, teman-teman. Hey, gimana? Di hadapan wartawan, pemirsa Arief mengatakan kunjungan ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus menanyakan perkembangan kasus meninggalnya editor Metro TV Yodi Prabowo. Arief juga menyatakan pihak Metro TV akan menyerahkan semua proses hukum kepada pihak kepolisian dan berharap pihak kepolisian bisa segera mengungkap kasus tewasnya Yodi Prabowo. Kami berharap mereka bisa menuntaskan karena banyak hal yang pada akhirnya ditunggu oleh publik kan. Ya, jadi ya ini merupakan salah satu hal yang posisi kami di Metro TV dan teman-teman sekalian itu sama pada dasarnya. Kita ingin mendapatkan finalisasi yang pada akhirnya bisa memberikan situasi ini selesai.